Pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kota Madinah, beliau masuk ke pasar. Lalu beliau mengatakan, "Ya ahlas suq, ma'a jazakum." Wahai orang-orang yang di pasar. Wahai pedagang-pedagang yang di pasar ini, betapa bodohnya kalian. Betapa lemahnya kalian. Orang pasar pada datang bertanya, "Apa Abu Hurairah? Ada apa? Ada apa ini?" Miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid wa antum hahuna. Itu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi di masjid. Kalian sibuk ada di pasar. Itu orang pasar semuanya rebutan bersegera menuju ke masjid. Sama Abu Hurairah ditunggu di pasar. Karena yakin orang pasar bakal balik. Dapat berapa menit balik semua. Apa kata mereka? "Ya Abu Hurairah, kita tidak melihat ada yang dibagi di masjid. Enggak ada warisan yang sedang dibagi. Apa yang kalian lihat?" "Ra'aina qauman yusallun." Kita lihat ada sebagian orang yang salat, sebagian orang berzikir, baca Quran, sebagian orang ngaji, belajar ilmu. Apa kata beliau? "Dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu tuh warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham." Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Emas dan perak itu warisan Qarun, warisan Fir'aun, warisan Namrud. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. "Wa innama warrathul ilm." Yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu, ilmu agama ini, jemaah. "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Siapa yang ngambil tuh ilmu, maka dia ngambil keberuntungan yang besar sekali, jemaah.